Assalamualaikum. Hari ini Empin mau dibagi rapot nih. Tapi Empin lagi kurang sehat. Jadi Empin minum dulu ini nih. Telak angin anak. Yaudah yuk. Oh, belum habis? Habisin. Enak gak? Enggak. Enak tahu kak, kena perut. Nanti di sana makan juga ya, beli cemilan ya. Oke udah, ayo let's go, kita berangkat ke sekolah. Hey, ibu punya, kalau kakak ya, kalau kakak nilainya bagus, ibu mau beliin apa coba? Gak tahu. Apa? Tas itu. Tas apa? Tas Smiggle. Ah, tas Smiggle, emang kakak pengen banget tas Smiggle? Makanya nilainya harus, Mbak? Apa? Bagus. Yaudah, ayo, come on. Let's go, kita ke sekolah. Halo teman-teman, hari ini Empin mau dibagi rapot nih. Empin lagi sakit nih, Empin lagi panas. Rapotnya gimana, Kak? Mudah-mudahan bagus ya. Dibagi rapot. Kita mojok dulu karena Pin pengen muntah. Di sana ke sana maliknya. Oh no. Dari kemarin enggak dimuntahin, enggak muntah. Iya, nanti sama ibu diinin. Kita enggak jadi buat rem ya. Cuma sebentar ada kakak yang paling kedua kan? Kakak nomor 2 ya? Ya udah yuk. Masuk dulu yuk. Iya kan kakak nomor 2, yuk. Yuk. Kakak kan tadi ibu udah bilang kakak jangan ikut. Pemaksa sih. Ayo cepetin. A few moments later. Alhamdulillah nih. Pin udah lulus. Udah naik kelas nih teman-teman. Ya, sekarang Pin mau pulang dulu nih teman-teman. Alhamdulillah udah nyampe. Nih, kata Bu Guru, kakak nilainya turun. Gimana sih belajarnya? Tuh, lihat. Tuh, gimana ini? Ibu tahu pasti ini karena HP ya. Ibu sita HP kamu. Oh, no. Kenapa ini nilainya turun? Kamu ini kurang fokus ini. Pasti ngerjainnya sambil ngobrol ya. Udahlah Bu, jangan marah-marah dulu. Kakak lagi pusing nih. Mau tidur. Oh iya ya, kakak kan lagi sakit. Eh kak, jangan tidur dulu. Ibu punya sesuatu buat kakak. Meskipun kakak nilainya turun, ibu tetap bakalan kasih kakak surprise nih. Wow. Kamu surprise-nya apa? Gak tahu. Makanya bangun dulu dong, makanya duduk. Tapi kakak harus tutup mata, ibu mau ambil dulu. Tapi ibu jangan marah-marah lagi. Kenapa? Soal ini, dah. Ya orang kakak ini gimana turun kayak gini, ini lainnya. Ini gimana? Tapi tetap ya, HP-nya ibu sih? Tak. Ibu Sita, ini gak boleh main HP lagi. Iya, aku buka mata. Aku buka mata, tapi tutup mata. Tadi aja ampun di sana muntah, lemes. Oh, di sini ceria banget sih. Iya dong Bu, soalnya kan aku mau dapet surprise dari ibu. Ibu, nanti kakak kain. Jangan dong, jangan ngintip. Yaudah ibu ambil dulu ya. Tutup mata, gak boleh ngintip. Ibu udah beli ini buat Mpin. Mudah-mudahan Mpin suka ya.
Ini teman-teman kita kasih ini topin. Ibu lihat kakak bu. Kakak, jangan dulu buka mata ya. Ibu punya sesuatu buat kakak. Coba satu. Oh jangan dulu. Satu, dua, tiga. Baru kali ini lu bisa beli yang Upin. Kalau yang kecil mana yang gede? Ini yang gede kak. Kalau yang kecil tuh ada ininya. Lu beli di mana? Kak, itu kan Upin pernah ke PJ ya. Upin tuh lihat. Terus tapi itu Upin lihatnya yang gitu yang apa sih? Yang anak PK yang kecil. Terus ininya ada buat kepala, buat penutup kepala. Kita buka. Ini mah enggak, karena ini buat anak SD. Yang sedang. Iya. Ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar nih. Tuh kan ibu baik enggak? Iya baik. Meskipun nilai mungkin turun, ibu beliin kayak gini. Iya lucu tahu. Iya lucu dong. Kasih dong ibu. Asik. Asik. Itu kakak lagi ngaji, ibu beliin sembunyi-sembunyi. Nih, coba kakak cobain. Tapi nanti kalau kakak ini lebih giat lagi ya belajarnya. Iya. Nih, sebagai apresiasi ya teman-teman, ini keinginan Upin. Jadi kegedean tapi belajarnya enggak ya teman-teman tuh. Tapi kalau nanti masukin ini jadi kalau dimasukin jadi logo. Ya ininya tinggal tuh. Nanti kan buku paket pada besar-besar. Ih lucu. Ih lucu banget. Hai. Ini Mos. Tapi aku pengen yang itu warna ungu. Ih warna ungu yang mana? Yang gambarnya beruang. Kucing atau beruang sih? Ya, sini. Gimana kakak suka? Suka banget. Udah yuk, sekarang kakak istirahat dulu. Ibu nanti kakak, nanti ini bisa disimpan makanan tau, jadi nggak usah di dalam. Iya. Udah yuk, karena kakak sekarang lagi sakit, jadi kakak istirahat dulu. Oke, aku mau. Oh sekarang jadi ceria ya. Aku nanti bakalan deh, pas tidur aku bakal mimpinya teh pas Sumigel banyak, pokoknya gitu. Di rumah teh ada tata-tataan tas Sumigel. Yaudah ya, kakak udah ngomong kemana aja, ayo cepet.